Inna lillah. Lebih sebulan ditidurkan, Ibu Syamil meninggal dunia. Puncanya didedahkan. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang notifikasi untuk video selanjutnya. Sejak pertengahan Julai 2021, penyanyi terkenal Syamil memaklumkan ibunya Wan Faizah Karim 55 telah berada dalam keadaan kritikal dan ditidurkan selepas kekurangan oksigen dalam badan. Walau bagaimanapun, sebentar tadi, suami kepada Ernie Zakri itu memaklumkan ibunya yang dipanggil Umi telah menghembuskan nafas terakhir kira-kira jam 10.09 malam Ahad. Hal tersebut dimaklumkan sendiri Syamil di ruangan Instagramnya sebentar tadi. Di kesempatan itu, Syamil berharap agar orang ramai dapat mendoakan Allahyarham ibunya dan dipermudahkan segala urusannya di alam sana. Selain itu, dia turut mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selama ini sudi mendoakan ibunya yang sudah sebulan lebih berada dalam keadaan koma. Penyanyi tersebut juga mengakui redha dengan ketentuan tersebut dan berharap agar pusara ibunya kelak diterangi oleh cahaya dan berjanji akan terus mengikuti segala ajaran serta didikan yang telah diberikan kepada mereka adik-beradik. Susulan daripada itu, rata-rata warganet telah meninggalkan komen dengan menzahirkan perasaan duka cita kepada penyanyi terkenal dan mendoakan agar ahli keluarga yang ditinggalkan tabah menerima ketentuan yang Maha Esa.